Hey guys, assalamualaikum, selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ini aku nak share dengan korang pengalaman aku guna iPad Pro M1 ni selama seminggu. Aku gunakan ni. Aku akan share apa sesuatu aku guna dan macam mana aku gunakan benda ni, dan berbaloi ke tak kalau korang tak ada iPad Pro, perlu tak korang beli iPad Pro ni? Okay, alright, let's go. So first kali adalah iPad Pro ni, saiz dia 11 inci. Kalau korang dah ada iPad Air, iPad Air tu 10.9 inci. So lebih kurang sama je saiz dia, 10.9 inci dengan 11 inci, tak ada jauh beza. Cumanya iPad Pro M1 ni adalah first iPad yang ada M1 chip. iPad sebelum ni dia guna Bionic. Sebagai contoh, iPad Air 4th generation dia guna A14 Bionic. Dan juga latest iPad yang Apple baru announce malam tadi, iaitu iPad Air 5th generation, dia gunakan M1 chip. So untuk korang, berbaloi tak kalau korang nak upgrade daripada iPad Air 4th generation, ataupun korang nak downgrade daripada iPad Pro M1 ni pergi ke iPad A5. So first kali aku akan explain apa spek aku gunakan untuk iPad Pro aku ni, Pro 11 inch ni. So first kali dia guna Face ID, dia tak guna Touch ID kat atas ni. Kalau iPad Air dia akan guna Touch ID atas ni, kalau iPad Pro dia guna Face ID. So second dia, Apple gunakan Bionic chip untuk iPad terdahulu, iaitu iPad Air ataupun iPad Pro. So iPad Pro ni adalah first iPad yang guna M1 chip. M1 chip dah guna dekat dalam MacBook Air sebelum ni, MacBook Air dengan MacBook Pro tahun 2020. So Apple dah keluarkan untuk iPad pula pada tahun 2021, tahun lepas, untuk iPad Pro ni. Dan pada tahun ni, iaitu malam tadi punya Apple event, Apple dah keluarkan iPad Air pun gunakan M1 chip, iaitu iPad Air 5th generation. Kalau nak compare iPad Air 4 dengan iPad Air 5, body semua sama, cumanya dia support 5G. Lepas tu dia punya chip lah, for sure dia tukar M1 daripada A14. Dan juga dia dah upgrade dia punya front camera. Untuk sebelum ni iPad Air 4 dia guna 7 megapixel, sekarang ni untuk iPad Air 5 dia upgrade 12 megapixel, sama macam iPad Pro ni, Pro 11 inch ni. Untuk iPad Pro ni, iPad Pro ni 11 inch dengan iPad Air 4 dengan iPad Air 5 dia sama, ada wide camera 12 megapixel. Tapi berbeza untuk iPad Pro ni, dia ada ultra wide 10 megapixel. Dia ada dua kamera lah. Kalau untuk Air dia ada satu kamera saja. Dua-dua sama. iPad Air 5 dengan iPad Air 4 dia pakai 12 megapixel wide camera. Dan ketiga-tiga iPad tu pun support Apple Pencil second generation. Dia bukan first generation lah. Untuk first generation ni adalah iPad yang model iPad saja. iPad mini pun dia guna second generation punya Apple Pencil. Dan untuk connectivity pula, untuk iPad Pro ni dia guna Type-C dan juga Thunderbolt, support Thunderbolt. Dan untuk iPad Air, dua-dua, iPad Air 4, iPad Air 5 dia guna USB-C juga. Yang bestnya Type-C ni, korang boleh support banyak aksesori. Sebagai contoh ni, dongle ni kan, USB hub ni, korang boleh cucuk dekat iPad punya USB-C dan korang boleh sambung lah HDMI ataupun USB, USB-A, SD card. So kalau korang nak jimat, korang beli yang third party lah. Macam ni Paper Jobs kan, murah sikit lah berbanding Apple punya adapter. Kalau macam Apple punya adapter, korang kena beli asing, SD card asing, HDMI asing, USB-C asing. Kalau korang beli yang hub macam ni, dia dah complete satu ni. Harga dia lebih kurang 400 macam tu lah, banding dengan Apple punya adapter. So bagi aku yang baru-baru je guna iPad, sebenarnya aku tak guna iPad, untuk korang yang first time nak beli iPad pun, aku sarankan korang tengok dulu keperluan korang. Macam aku nak edit video, korang masih memerlukan PC lah bagi aku. Sebab kalau edit video dalam ni kan, korang boleh guna, yang aku guna sebelum ni ada LumaFusion dan juga VN. Dua-dua tu boleh lah, okey. Tapi dia tak se-advance korang guna MacBook. Kalau korang guna Adobe Premiere Pro dekat dalam MacBook, korang boleh adjust banyak lagi lah. Dia punya color grading, dia punya noise background sound, semua boleh buat. Tapi kalau untuk iPad ni, dia limit sikit lah. Still boleh, korang boleh buat beberapa post-processing. Macam korang edit guna software lain kat iPad ni, tapi dia agak leceh lah. Sebab tu aku kata kalau korang jenis yang edit simple video, untuk korang punya TikTok, korang punya YouTube pun boleh jugalah. Korang sesuai guna iPad ni. Apple juga ada sediakan Magic Keyboard untuk iPad ni, ataupun Apple Folio yang ada keyboard tapi tak ada mousepad. Tapi dia agak mahal sikit lah. Kalau macam Folio tu dalam 700 lebih dan Magic Keyboard tu dalam 1300 something. So agak mahal lah. Sebab ini pun kalau korang beli dekat market 3000 something, tambahkan dengan keyboard tu, dah berapa lah. Better korang invest beli kat MacBook kan. Tapi ya, benda ni senang sikit nak bawa lah kalau ke mana-mana saja. Dan kat luar sana banyak juga brand casing untuk iPad ni. Macam aku guna Unique punya brand. Ini Unique punya brand kan. Unique punya brand ni pun bagi aku okey lah, sebab dia grip kat tangan. Lepas tu dia ada protection untuk korang punya edge ni. Macam ni kan, ada edge ni, ada protection, ada bump. Dia boleh cover korang punya bump kamera ni. Dia tutup korang punya kamera kan. So tak risau calar ke apalah. Dan memang okey lah korang boleh letak macam ni korang punya iPad kan, dan korang boleh letak. Sebenarnya kalau korang tak guna Apple keyboard pun okey juga, asalkan korang punya keyboard tu ada wireless keyboard. So korang boleh letak lah. Macam aku guna
Logitech MX Key saja boleh support untuk iPad ni. Dan aku juga gunakan Magic Mouse, boleh support juga untuk aku punya iPad ni. Dan kadang-kadang aku guna juga aku punya MX Master daripada Logitech, aku boleh buat untuk edit video. So sangat mudahlah korang boleh guna keyboard dan juga korang boleh guna mouse dekat iPad ni. Kalau korang belum boleh invest lagi ataupun tak cukup duit untuk beli Magic Keyboard, korang boleh guna external lah, macam Logitech punya accessories pun dah memadai. Overall untuk aku, penggunaan iPad ni aku sangat minimum sebab kebanyakannya aku akan edit video guna aku punya MacBook ataupun aku punya Mac Mini. Untuk iPad ni aku memang sangat kurang gunakan. Aku just gunakan untuk tengok Netflix, monitor aku punya CCTV, ataupun aku rasa iPad aku ni banyak bagi kat anak aku pakai kot, dia tengok YouTube. Aku memang kurang sikit aku guna lah, kadang-kadang je sebab yalah tak banyak penggunaan. Aku lebih gunakan aku punya Mac ataupun PC aku. Untuk korang yang taking notes ataupun drawing, korang boleh consider lah beli iPad ni sebab ada beberapa software yang contoh korang boleh nak drawing kan, korang guna Procreate ataupun korang jenis suka ambil notes, korang boleh guna software Concept. So ada beberapa lagi yang free ada, yang bayar pun ada. So korang kalau jenis yang advance untuk taking notes ataupun advance untuk drawing, korang boleh consider iPad Pro ni. Tapi aku banyak tengok review iPad Air dengan iPad Pro ni, tak banyak bezaan pun kalau korang jenis yang light user. Kalau korang jenis advance user, aku sarankan korang beli Pro lah. Sebab kalau iPad Air ni guna Bionic, so M1 ni lagi advance daripada Bionic. So kalau korang jenis editing dan heavy user, aku sarankan korang beli yang iPad M1 chip lah. Tapi untuk korang yang masih baru lagi, tak pernah ada iPad, lepas Apple announce iPad Air 5 ni, aku rasa korang boleh consider untuk beli iPad Air 5 lah. Sebab harga dia dalam 29 something. Sebab yang iPad Pro ni untuk 11 inch dia 3000 something. So kalau korang boleh spend sikit, korang terus go for iPad Pro. Kalau korang masih tight on budget, korang boleh consider iPad Air 5 sebab dia gunakan M1 chip. Untuk aku yang seorang pengguna AirPods, aku pun ada gunakan AirPods juga kat aku punya iPad ni. Untuk connectivity sangat mudah. Korang just connect korang punya AirPods ni dekat korang punya iPad saja, through Bluetooth. Korang open saja, macam biasa lah, connect, open, nanti akan pop up, connect saja. Kalau korang guna banyak Apple ecosystem, iPhone, iPad, MacBook, memang sangat mudah lah untuk switching daripada iPad pergi ke iPhone, pergi ke MacBook. Sangat mudah. Apa lagi yang aku rasa tu saja kot untuk setakat ni, sebab aku pun baru seminggu guna iPad Pro ni dan nampaklah aku punya penggunaan ni sangat minimum untuk iPad ni. Aku lebih gunakan aku punya MacBook dan juga iPhone sebab dia macam tak selesa sangat untuk korang edit video. Kalau aku edit video guna Apple Pencil pun dia sangat sensitif. Korang lebih mudah guna tangan lah. So kalau korang yang dah purchase iPad ni kan, kalau korang nak plan nak purchase, aku cadangkan korang beli dulu, korang guna dulu sebelum korang purchase Apple Pencil. Sebab takut korang membazir Apple Pencil tu, tak guna pun. Sebab menggunakan tangan lagi senang daripada Apple Pencil. Tapi kalau korang jenis taking notes ataupun draw, yes, korang boleh terus purchase lah iPad ni pair dengan Apple Pencil. So aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Pada korang yang baru datang channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, share dan like video ni kalau korang rasa berguna. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk next video notification. Assalamualaikum. Bye.